kemarin mah Asante jualannya beda, Mang. Cimol. Ini mau bulan puasa ya? Iya. Yeah. Assalamualaikum, Lur. Welcome back to my channel Jajan Ranges, Lur. Hari ini kita lagi ada di Jalan Raya Bojong Nangka nih. Ini kebenaran lagi lewat ketemu sama Mamang S ini nih. Tapi enggak ada namanya nih. Nah, kita tanya aja, es bendrong, es bubur sumsum, apa es loader nih? Nah, kita daripada penasaran nih, mendingan kita beli aja nih, tanya langsung sama si mamangnya nih. Assalamualaikum, Mamang. Dengan Mamang siapa nih? Aling. Aling. Mang Aling. Nah, Mang Aling, ini namanya es apa nih, Mang? Bendrong. Bendrong tuh kan beda-beda namanya ya. Bendrong. Di Bojong Nangka es bendrong ya, Mang ya? Baru buka ini, Mang ya? Hah? Baru buka, baru ngit, baru keluar. Ya, baru keluar ya. Ini nih. Kayak yang ada yang kurang nih. Nah, ada candilnya. Nah, candil kalau enggak apa timang namanya? Biji salak ya. Ada. Ini ngomong-ngomong maling ngidernya dari mana sampai mana ini? Bojong Nangka dari Sanding 2. Tinggal di Bojong Nangka. Tinggal di PDIP. Oh, pantesan saya suka ngelihat dari arah sono ya. Brigade. Nah, ini baru ketemu lagi nih sama Mang Aling nih. Kemarin mah Asante jualannya beda, Mang. Cimol. Ini mau bulan puasa ya? Iya. Mau bulan puasa jadi beralih kayak lagi sama momennya momen apa nih? Panas kayak gini kayak pas. Mang Alim, kalau es bendrong sama es bubur sumsum sama enggak sih? Beda. Kalau bubur sumsum putih. Oh. Ini kan kalau di daerah Sunda mah bubur lemu kadang. Kalau yang bubur sumsum mah kalau di sini mah yang dagang pagi itu ya? Ya, yang bubur yang putih doang, yang nah, gula doang. Yang nggak pakai es kan ya? Ya, nggak. Ya. Nah, jadi kalau misal di Bogor Kota ini namanya es apa? Loader. Loader. Kalau di Kabupaten, es bendrong. Kalau di Jakarta, es bubur sumsum. Ya. Nah, ini apanya, Mang? Ini bubur sumsumnya. Nah, ini. Oh, ini bendrong. Ya, nah, ini bendrong nih, atau bubur sumsum, atau loader ya? Ya. Beda daerah, beda nama ya, Mang ya? Ya. Nah, ini ada gula ya, Mang? Iya, gula. Sama ini nih, ini apa, Mang, namanya kalau di sini? Kalau di sini, sepoteng. Sepoteng. Kalau pacar Cina sama? Ya, sama. Pacar Cina sama ada apa yang nih? Bilang sepoteng, pacar Cina sama. Sama satu lagi namanya apa ya? Kalau satu lagi, biji salak, cuma saya nggak pakai. Oh, Mang, kali Mang nggak pakai ya? Nggak pakai ini ya? Cuma variannya sama ini santan ya? Iya. Nah, ini santannya loh. Macam doang. Nah, ini. Seger banget nih pagi-pagi nih. Nah, saya mau minta dibikinin, Mang. Seporsinya berapa, Mang? 5.000. Seporsinya 5.000. Boleh lah, Mang, satu, Mang. Jelas. Boleh di mangkok enggak, Mang? Oke. Di mangkok nih. Udah lama, Mang, jualan? Lama ya. Udah lama. Ada 10 tahun. Ada kayaknya. Ada ya. Iya. Daerah sini baik. Ngidarnya dari Bojong Nangka. Iya, Sanding 1, Sanding 1, Sanding 2. Tapi kalau misalnya sekolah ini mah di sini ya, saya sekali lihat di depan ini ya. Keliling. Dari sini mah berhenti dulu gitu. Nah, ini aduh seger banget nih. Kalau bulan puasa jam berapa Mang keluar ya? Keluar ya jam 2. Jam 2. Nah, ini dia. Berapa Mang seporsi? 5.000. 5.000. Kita makan. Ini dia Lur, es bendrong Mang Alim. Beda tempat, beda daerah, beda nama Lur. Cuma ini ada yang kurang nih, biasanya sih pakai cendil nih. Bismillah. Segar bener, pagi-pagi. Jadi kalau buat temen-temen nih, kalau pengen cobain es bubur sumsum Mang Alim ya? Alim. 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 Mang Alim. Mamang tadi ngidernya dari mana sampai mana, Mang? Bojong Nangka sampai Sanding 2. Bojong Nangka sampai Sanding 2 nih. Cuma ini dia nih. Enggak mangkal ini ya, Mang ya? Enggak, keliling. Keliling ya? Wah, seger banget nih, Lur. Oke, Mang Alim, makasih ya udah mau ditanya-tanya nih.
Buat teman-teman jangan lupa bantu like, comment, and subscribe biar kita itu makin semangat buat promosiin pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan. Oke, kita close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terima kasih nih. Ya.